Persiraja Bandar Aceh gagal menang usai ditahan imbang tuan rumah Sada Sumut FC. Hasil kurang baik didapatkan oleh tim Lantak Lacu di pekan ke-10 Liga 2 musim ini. Walaupun begitu, Ferdinand Sinaga berhasil mencetak gol perdananya berseragam Persiraja Bandar Aceh. Ya, Persiraja yang sempat unggul 2-0 pada babak pertama berhasil direspon oleh tim tuan rumah menjadi 2-2 di akhir babak kedua, di mana 2 gol kemenangan Persiraja pada babak pertama tercipta melalui Ferdinand Sinaga pada menit ke-18 beserta Adam Maulana pada menit 27. Namun memasuki babak kedua, Persiraja Bandar Aceh gagal mencetak gol ketiganya sehingga Sada Sumut FC pun berhasil merespon 2 gol sekaligus, tepatnya pada menit 75 dan menit 8.